Terima kasih DJ Jai dan juga D-Real untuk perkongsian bagi Anugerah Carta 10 Sarawak FM. Okey, penonton, kalau kita bercakap tentang zakat, ia merupakan rukun Islam yang ketiga, dan kalau jika cukup syarat-syaratnya, wajib ditunaikan. Kalau kita gagal untuk menunaikan tanggungjawab tersebut, maka dosa besarlah kita. Pada pagi ini, kita akan membicarakan tentang zakat pendapatan, sama ada ianya wajib dilaksanakan dan ditunaikan. Pagi ini kita bersama dengan Dr. Azri Bahri, Timbalan Dekan Hak Ewa Pelajar, Akademi Pengajian Islam Kota Perak Aziz, Universiti Teknologi Malaya UiTM. Assalamualaikum doktor, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat doktor, selamat pagi kembali. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Syuhaidah sihat ya? Alhamdulillah. Nak cerita berkenaan dengan zakat pendapatan ini kan. Saya rasa masalah yang selalu berlaku adalah untuk mereka yang mungkin baru bekerja, anak-anak muda, kadang-kadang mereka tak sedar bahawa mereka sebenarnya perlu melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang muslim untuk melakukan ataupun membayar menunaikan tanggungjawab mereka sebagai seorang muslim untuk ialah bayar zakat pendapatan ini. Jadi pada permulaannya, apa yang orang ramai perlu tahu secara ringkas berkaitan dengan zakat pendapatan ini? Nanti orang yang dah lama kerja mungkin tahulah. Untuk target audiens kita hari, untuk mereka yang belum lagi mengenali secara mendalam. Baik, bismillah wa alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Baik, satu topik yang menariklah persoalan ini. Jadi sebelum saya pergi kepada penerangan tentang zakat pendapatan itu apa dan kesedaran kepada golongan muda yang baru bekerja, suka saya sentuh sedikitlah. Zakat, ada beberapa istilah lagi yang lain, antaranya sadaqah, infak, wakaf. Dan sebenarnya ini adalah satu istilah berkaitan dengan instrumen kewangan sosial. Okey, so maksudnya kita boleh membantu masyarakat melalui term-term yang saya sebutkan tadilah, zakat, wakaf, kemudian ada infak dan sedekah. Baik, sedekah ni dia terbahagi kepada dua. Sedekah ini adalah suatu sumbangan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lainlah yang memerlukan. Jadi dia ada dua kategori, satu sedekah wajib dan satu sedekah sunat lah. So sedekah wajib ini, inilah yang kita sebutkan sebagai zakat. Satu ketetapan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah nyatakan di dalam surah At-Taubah ayat 103. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahiruhum wa tuzakihim biha wa salli alaihim. Yang bermaksud ambillah, maksudnya perintah daripada Allah kepada pemerintah ya, untuk ambil sebahagian harta min amwalihim sadaqatan tutahiruhum sebagai zakatlah. So, di situ menggunakan istilah sadaqah, tidak guna istilah zakat. Baik. Itu yang saya katakan, sadaqah yang wajib itu adalah bermaksud zakat. Tutahiruhum, untuk membersihkan harta. Mungkin dalam keadaan kita bekerja ada keculasan di situ, ketirisan waktu ataupun ketidaksempurnaan kita buat bersungguh-sungguh. Itu maksudnya bersih secara fizikal. Dan ada satu lagi, waktu zakihim biha, membersihkan hati daripada sifat kikir, kedekut dan sebagainya. Wasalli alaihim, dan doakan kepada orang yang mengeluarkan zakat. Okey, itu sedekah wajib yang kita sebut sebagai zakat. Ada sedekah sunat, yang ini juga adalah sinonim kepada infak. Okey, dan satu lagi instrumen kewangan sosial yang lain adalah wakaf. Yang wakaf ni harta kita juga, tapi kita berikan kepada pihak pemerintah untuk menguruskannya, dan kita tahan daripada kita memilikinya, dan kita serah terus kepada Allah dan manfaatnya kepada umum. Itu wakaf lah. Baik, kembali kepada perbincangan berkaitan dengan zakat pendapatan ini, secara mudah dia adalah satu kewajipan yang telah ditetapkan oleh institusi fatwa kita di Malaysia. Seingat saya sekitar tahun 1997 idea ataupun fatwa ini diputuskan di peringkat muzakarah jawatan kuasa fatwa kebangsaan, kemudian diimplementasi dibawa kepada negeri-negeri, antaranya bermula dengan Negeri Sembilan tahun 98 sampai 9 wilayah persekutuan, berturutlah sekitar tahun itulah antara 97 hinggalah 2021 macam tu. Jadi institusi fatwa telah menetapkan kewajipan pengeluaran zakat gaji inilah. Maksudnya zakat gaji ini ditetapkan di atas asas mal mustafad. Maksudnya harta perolehan yang dimiliki oleh seseorang individu. Idea ini dibawa oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak ada pandangan dalam Imam
Syafi'i, mazhab Syafi'i, tetapi mengambil pandangan Imam Ahmad bin Hanbal untuk diimplementasikan, kerana hari ini kita katakan sumber ataupun dana kekayaan kita ni bukan macam orang dulu-dulu melalui penternakan. Yeah. Kita pun sekarang ni jadi penyampai TV kan. Mm. Kita kerja makan gaji, kerja swasta ke kerajaan ke, kita begitu. Tidak macam dulu bertani kan. So ini adalah sumber kekayaan yang baru. Jadi perlu ada satu ijtihad, perlu ada satu keberanian dalam mengeluarkan pandangan berdasarkan kepada nas-nas syarak yang saya sebutkan tadi. Jadi kita keluar institusi fatwa mengambil satu keputusan untuk mengenakan zakat pendapatan ataupun zakat gaji. Sebenarnya mal musafat itu luas. Dia bukan sekadar gaji. Gaji ni yang kita makan gaji ni. Ada satu lagi kita katakan pendapatan melalui profesional, perkhidmatan profesional yang kita buat. Kadang-kadang kita ada kemahiran melukis. Bila melukis, sekeping lukisan itu bernilai jutaan. Okey, betul ya. Jadi dekat situ pun ada pendapatan yang perlu dikeluarkan zakat. Kemudian satu lagi, mungkin melalui harta perolehan, mungkin melalui hibah orang bagi pada kita, hadiah dan sebagainya, itu juga adalah kekayaan, sumber kekayaan pada diri kita yang perlu dizakatkan. Dan hari ini pula lagi luas sumber pendapatan. Sebagai contoh, kita ada content creator, influencer, boleh menghasilkan pendapatan yang lumayan. Jadi kita perlu melahirkan satu ijtihad yang baru yang bersesuaian dengan nas syarak, Quran dan hadis untuk kenakan. Itu adalah sumber pendapatan masa kini. Dan satu lagi contohnya lah ya, e-sport game juga menghasilkan hadiah yang lumayan. Okey, sekali dapat tu jutaan, mungkin ribuan dan sebagainya. Jadi itu adalah sumber kekayaan yang baru pada hari ini yang kita perlukan satu pandangan yang semasa, yang kita katakan boleh dikenakan zakat, dan itu sebenarnya membantu keperluan masyarakat kita di luar lah, kepada 8 golongan asnaf yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah ayat yang ke-60. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alayha wal mu'allafati qulubuhum. Jadi ilal akhir ayah. Jadi dalam ayat itu menyatakan ada 8 golongan asnaf yang kita boleh bantu keperluannya. Terutama fakir, kemudian miskin, kemudian amil, kemudian mu'alaf dan seterusnya, riqab, al-gharimin, fisabilillah dan juga ibnu sabil yang telah digaris dan ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Dalam surah At-Taubah, kalau saya perhatikan yang saya bacakan tadi, innamas sadaqat. Sesungguhnya sedekah yang telah ditentukan untuk pemiliknya tu, jadi istilahnya adalah sedekah, tidak zakat. Itu yang saya kembali kepada takrifan zakat pendapatan itu, bermaksud zakat yang wajiblah. So sedekah yang wajib itu adalah zakat. Okey. Apa implikasinya terhadap seseorang individu itu apabila melaksanakan kewajipan yang wajib ini, iaitu sedekah wajib yang dipanggil sebagai zakat ini? Tapi konteks kita zakat pendapatanlah. Okey, baik. Kesan ataupun implikasi ini kita boleh lihat dalam konteks yang luaslah. Ini yang kita kata sebutkan sebagai maqasidus syariah. Yang di situ ada maslahah yang kita boleh pertimbangkan, sama ada kepada muzaki yang mengeluarkan dan juga mustahik yang layak menerima zakat tersebutlah, 8 golongan tadi. Jadi antara kita katakan manfaat ataupun implikasi, yang pertama, kita menunaikan tanggungjawab kita, rukun Islam yang 5 itu. Tadi saudara Ifan ada sebutkan rukun yang ketiga. So itu adalah satu kewajipan, tanggungjawab yang perlu kita galas untuk membantu masyarakat yang memerlukan. Kemudian tadi dalam ayat yang saya sebutkan tadi, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha itu. Okey, membersihkan harta kita, kemudian membersihkan dalaman kita.
Okey, supaya ada sifat pemurah dan sebagainya. Kemudian kepada golongan yang menerima ini, implikasinya juga mereka dikurangkan bebanan, tekanan hidup dalam suasana ekonomi hari ini agak mencengkam dengan kita klasifikasikan dalam kategori B40 itu adalah golongan yang memerlukan. Kemudian pada masa yang sama, kita juga boleh membersihkan hati mereka daripada sifat dengki, sifat apa orang kata ada jenayah, kecurian dan sebagainya, tu kita boleh mengurangkan. Jadi dekat situ ada manfaat timbal balik kepada muzaki yang mengeluarkan, kepada yang menerima mustahik itu juga ada manfaat. Kemudian maslahah yang kita boleh lihat dalam konteks yang luas, kita boleh bersedia sebab hari ini bencana kadang-kadang di luar jangkaan, banjir contohnya, kebakaran dan sebagainya, dia memerlukan satu dana. Jadi itu adalah satu kewajipan. Itulah menariknya Allah Subhanahu Wa Taala ni telah menyediakan satu instrumen yang sangat baik dan menyeluruh. Kewajipan zakat ini adalah satu perkara yang kita dah tetap, Allah tetapkan untuk membantu yang golongan yang memerlukan. Kemudian pada masa yang sama, kalau tak cukup, pergi kepada instrumen sedekah sunat tadi. Maksudnya infak tadi yang masyarakat boleh dana kan. Kalau hari ini kita melalui non-profit government organisation kan, NGO menguruskan, tetapi mesti ikut etika dan batas yang sepatutnya lah dalam menguruskan dana tersebut sehingga sampai kepada golongan yang menerima kan. Okay. Alhamdulillah kami di UiTM di bawah pimpinan Datuk Profesor Dr. Syahrin, Naib Chancellor dan juga TNC HEP kami, Prof. Dr. Muhammad Sazili Sahibi, kami wujudkan satu bahagian zakat sedekah dan wakaf di UiTM di bawah pengarah Profesor Madya Dr. Muhammad Sharaf Zaki Yaakob. Kami menggalakkan seluruh staff UiTM untuk mengeluarkan zakat pendapatan kepada kami adalah sebagai wakil kepada Lembaga Zakat Selangor dan menguruskan. So saya juga di peringkat Majlis Agama Islam Negeri Perak sebagai ahli jawatan kuasa pembangunan wakaf dan zakat juga kami merancang dan membina kutipan zakat dan juga membangunkan masyarakat melalui zakat dan wakaf. Doktor, sedikit soalan berkenaan dengan zakat ini kan. Kalau kita diwajibkan solat misalnya, kalau kita meninggalkan solat, kita boleh qada solat. Tapi kalau kita culas dalam membayar zakat, adakah ada istilah qada zakat, Ustaz? Ya, baik. Menarik persoalan ini, Saudara Irfan. Jadi, ada istilahnya qada zakat kepada tahun-tahun yang kita telah lepas. Jadi peluang kepada kita Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita untuk mengeluarkan dalam kita kena buat calculation kat sikitlah dekat situ kan. Maksudnya tahun sekian-sekian, tapi hari ini kita tak susah sebab pendapatan kita ni kita dah ada slip gaji, kita boleh kira dan sebagainya. So maksudnya kita boleh kira untuk setahun, kemudian untuk kita buat pengiraan mudah saja untuk zakat pendapatan ni 2.5% sahaja kan, berdasarkan kepada nisab emas semasa lah. Kalau kita tengok 1 gram mungkin Puan Syahda boleh tahulah 1 gram emas tu berapa harga dalam 200 lebih dan sebagainya, kali dengan 85 gram boleh dapat jumlah itulah nisab. Kalau melebihi maka itulah adalah jumlah yang kita layak untuk bayar. Tapi sebenarnya 2.5 ni sangat sikit lah, 1% kemudian 2% tambah 0.5 lagi macam sikit lah, 2.5% ni sikit sangat sebenarnya. Itu adalah satu sumbangan kita kepada masyarakat untuk membantu sebagaimana ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, terima kasih kepada Dr. Azri Bahri bersama kita ni untuk berkongsi secara ringkas berkenaan dengan zakat pendapatan. Sekarang pun mudah kan ada zakat kalkulator. Dah ada payslip pun dah mudah nak kira lagi pun mudah lagi kalau takut salah kira kan. Terima kasih doktor bersama kita hari ini bercakap berkenaan zakat pendapatan. Kita nak habis ketika Irfan. Betul, kita akan kembali dalam perincian berikutnya dalam Selamat Pagi Malaysia. Jangan ke mana-mana.